Kegiatan sosial TNI AU antara lain seperti operasi katarak yang diikuti 87 peserta di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, Kabupaten Majalengka, renovasi musola, dan hitanan massal hingga pemberian kaki palsu bagi yang membutuhkan digelar jajaran TNI Angkatan Udara. Warga pun antusias dengan kegiatan para prajurit TNI AU tersebut. Menjadi bagus dari peres keluarga yang besar yang semuanya terima kasih ya, begitu saya mohon maaf nggak bisa apa-apa ya besar-besar gitu ya nggak bisa menyapa terima kasih banyak ibu aja. Sementara Panglima Komando Operasi 1 TNI Angkatan Udara Marsekal Muda Fajar Prasetyo mengatakan kegiatan karya bakti dan bakti sosial tersebut dalam rangka HUT TNI ke-74 dan berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Karya bakti dan bakti sosial ini dalam rangka HUT ke-74 TNI termasuk dalam rangkaian dan setelah terlaksana dengan lancar. Juga ada beberapa kegiatan kegiatan kedirgantaraan seperti terjun payung dan pramuka. Kemanungkaran TNI dan rakyat semakin terjaga dan semakin meningkat. Di sini kita berusaha untuk sedikit mengurangi beban dari masyarakat berupa dengan pembangunan renovasi musola atau rumah ibadah dan juga renovasi rutilahu rumah tidak layak huni. Dengan digelarnya kegiatan ini diharapkan kemanunggalan TNI dengan rakyat terus terjaga dan dapat semakin ditingkatkan. Dari Majalengka, kontributor Nusantara TV SP Hidayat melaporkan.